Sajam Anak Muda oleh West Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan, karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dijadikan alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA. Muda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai suatu ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tapi hanya bisa berkuasa. Persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Dan di sana anak-anak memang disiapkan untuk jadi alat dari industri. Dan industri mereka memang berjalan tanpa berhenti. Tapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat dari birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan. Jadi penalu di dahan.
saat ini? Apakah ini? Apakah ini? Ah! Jalan kemabukan hanya berdarah akan terlihat sebagai bulan. Kenapa harus kita terima hidup begini? Seorang berhak diberi jasa dokter dianggap sebagai orang yang terpelajar tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara, kerjanya cuma menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera upacara, sementara hukum dianati berulang kali. Mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tidak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan. Bila luput kita mukul dan mencakar ke arah udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan kurang ajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu. Dan pencerahan telah diganti oleh kebatasan. Thank you.